pertandingan kedua kita ya, yang resmi ya. Pertandingan kita di TOSI, Turnamen Olahraga Selebritis Indonesia yang kedua. Oke, kita mau latihan fisik, latihan pukulan kita nggak seberapa ini, supaya kita bisa minimal nakut-nakutin lawan lah. Latihan menuju tanggal 28 nanti, mudah-mudahan kita bisa kasih yang terbaik nanti. Kalau kasih yang terbaik, mudah-mudahan kita bisa menang ya, Ma? Harus dong. Harus. Pagi guys, kita ada di lapangan bola tenis ya. Kita terbangun terus harus ngambil schedule dulu karena pertandingan kedua kita ya, yang resmi ya, yang nggak resmi nggak ada juga. Pertandingan kita di TOSI, Turnamen Olahraga Selebritis Indonesia yang kedua, kita diajak untuk ikut berpartisipasi. Kita nggak tahu lawan siapa, kita yang jelas aku sama Duma jadi peserta yang double mix. Kemarin di Jebret Media kita bisa memenangkan pertandingan, mudah-mudahan kali ini kita juga bisa menang. Tapi yang jelas kita mau latihan dulu, apapun itu, yang penting kita mau kasih yang terbaik. Nah, lihat ibu ini sudah cantik sekali tampak ya, tapi tetap harus gimana bu? Olahraga. Bangun. Badan pegel. Stretching belum? Ya. Ini stretchingnya kita gini ala-ala. Pokoknya ada raketnya, ada gerakannya. Minta aja yang buat kaki itu ya. Kita sih enggak ada pelatih. Kita sama sparring partner aja. Jadi latihan sama mantan ball boy di sini. Masih ball boy tapi udah lumayan sering main gitu, udah lama. Jadi udah bisa sambil ngajar-ngajarin dikit-dikit. Oke, kita pemanasan dulu. Kalau lari-lari nggak naik betis, liburan sebulan, makan banyak, olahraga nggak, badan kaku. Setiap hari hampir olahraga yang ada, capek. Coba-coba, kameramen kau cobain. Sini, gantian coba. Kita aja dia suruh, coba. Pegang, pegangan. Caranya? Ya, pegangan. Aduh, pegel juga. Tuh kan? Berdiri. Nah, berdiri yang lurus dulu. Pegel nggak? Pegel kak. Makanya mau lebih pegal lagi, badannya condong ke depan, coba jangan badannya, semuanya gini lurus. Lurus sekarang, coba lurus. Aduh. Ini yang kita kerjain. Emang gampang, nggak gampang. Kabur. Malah kabur. Kelihatannya aja gampang, dipikir itu ngapain tadi. Gak ada sayang. Itu stretching ala-ala lah. Paling nggak pegel nanti. Mengukur kelenturan dulu. Nih. Pegang. Nyampe nggak ini? Makin rapat makin susah apa enggak? Iya. Oh iya, dia berarti bener. Kita suruh juga dia ya. Kita. Yang sini dulu. Sini. Sekarang dia. Sini. Coba. Ya, enggak. Sampai. Buka dulu kakinya coba. Nah, buka. Sampai segitu doang. Jangan dipaksa. Aduh. Oh, lumayan dia sebenarnya. Terus ya dipaksa. Jangan dipaksa tapi ya nanti. Enggak. Udah. Aman ini. Aman dia, tapi dia enggak bisa pegang. Enggak bisa. Emang gampang. Kayaknya kakinya kepanjangan. Coba. Kakinya kepanjangan. Coba. Coba sekarang rapatin kakinya. Pasti lebih susah. Jauh kan? Biar sering biar dia jadi olahraga.
Tuh, kakinya enggak tangannya enggak bisa napak tuh pasti. Emang lagi latihan jadi tentara. Dia sebenarnya suka olahraga juga nih, bulu tangkis tapi aku tahu. Iya. Tapi kalau soal kelenturan harus belajar lagi berarti. Oke lah. Gitu. Bapak itu lumayan lentur bulu tangkis lu. Okay. Ini kan tadi kan begini nih. Ini nih lihat. Oh. Tuh. Tapi kaki harus lurus, kalau begini ya gampang. Ceritanya kelenturan, tapi ya lumayan lah. Bapak itu nanti kita suruh, oke? Okay. Dia udah main, dia pemanasannya cuma sebentar. Gitu tadi, ya capek. Main ini kan kalau nggak tahu, biasanya gamenya bisa nyari 6 atau cari 8 tergantung nanti aturan yang dibuat di TOSI. Yang jelas nanti kita akan coba latihan tanding sama sparring partner di sini untuk main 6 sampai 8 babak. Karena main tenis nih kalau endurance yang nggak kuat bisa di awal-awal menang, tapi kalau tenaganya udah habis duluan sama aja kita bisa kalah. Oke, kita mau latihan fisik, latihan pukulan kita nggak seberapa ini supaya kita bisa minimal nakut-nakutin lawan. Lihat ibu sedang pemanasan. Guys, nih persiapan kita kalau latihan nih, aku mau tunjukin peralatan kita nih. Kita punya beberapa raket. Ini salah satu yang baru yang aku pakai. Ini mereknya Prince, 300 gram. Ini cocok sama aku, apalagi dia gagangnya ini. Gak tahu nih, sebenarnya kita nggak pernah latihan sama yang pro, jadi nggak tahu megangnya ada nama-namanya tuh. Kita nggak tahu, kita main sebisanya kita aja. Cuman kita ada beberapa raket nih. Ini raket pertamaku ini nih. Nah. Ini pertama kali main tenis nih, raketnya Pak Bolat. Ini punyanya siapa? Nadal ya kalau nggak salah, Rafael Nadal. Ini ringan ini. Ini berapa gram ya? 270 kalau nggak salah. Ini 270, tapi ini aero. Ini speed gitu. Jadi kalau kita mau katanya, kita kan sok-sok ngasih tahu aja. Mana tahu teman-teman tuh biasanya apa sih raket banyak-banyak. Kalau gue tuh sama karena gue suka bola, jadi sepatu juga ada beberapa dengan alasan tertentu. Kalau sepatu itu kan mana kita yang mananya sebenarnya bisa asal ukurannya pas, cuman feel-nya tuh beda-beda. Nah, ini raket juga kayak gitu. Raket tuh ada yang suka berat, ada yang suka ini kayak ini juga punya tarikan-tarikan. Ini ada tarikan 52, 40 berapa gitu dari aku juga baru tahu. Jadi aku pengen ini pakai tarikannya 48 ini. Kenceng tapi enggak kenceng banget. Nah, sama ini. Aku punya raket juga yang tarikannya tuh nggak dibawa. Tarikannya tuh 52. 52 tuh kayak papan guys, kayak triplek tuh. Jadi kalau dipukul tuh nggak ada apa, dia punya bounce tuh lebih sedikit. Handlenya agak susah, tapi kalau bisa maininnya, lawan tuh biasanya katanya akan lebih susah dapat bola yang karena bolanya lebih kenceng sama nge-spin gitu. Begitulah kira-kira pengetahuan dasar dari saya yang memang masih dasar banget. Di tas kita bawa juga ini, lihat nih ada peralatan lah tuh, kaos kaki kalau buat ganti aja sebenarnya. Celana kalau kita udah keringin, udah keringetan nih, biasanya kita ganti baju kalau main sejam, atau kalau rame bisa main 2 jam gantian. Jadi kalau keringetan kita ganti baju. Itu aja. Yang lainnya cemilan-cemilan si ibu. Nah, tuh. Jangan lupa, kita harus siap pemacu stamina. Ini jus buah, buatan sendiri, buatan istri. Ini jadi mix aja tuh, buah-buahan segar. Banyak macam buah di sini, ada nanas, ada apel, ada sayur juga. Sama ibu tuh, nanti tanyain nih, apa aja nih menunya, atau bahan-bahannya. Enak. Oke, kita lanjut melihat pemanasan si ibu. Oke, udah pemanasannya. Itu pemanasan kita ya. Pokoknya pukul-pukul, taktuk-taktuk. Ada penyesuaian, adaptasi dikit sama bola-bolanya. Karena kita mau tanding double, jadi kita mau coba kita punya chemistry atau kita latihan untuk melawan juga yang double. Supaya terbiasa nanti pas game. Ini kita nge-game satu aja karena setelah ini kita ada acara lagi. Mau ke Expector lagi, terus mau ada meeting di kantor. So, doain mudah-mudahan
dengan latihan yang singkat padat kita bisa kompak ya. Let's go. Selesai latihan melehoi. Nyatup tuh. Ini pasti nyari makanan manis nih. Ya semangat. Itu tadi latihan kita. Ini latihan menuju tanggal 28 nanti. Mudah-mudahan kita bisa kasih yang terbaik nanti. Kalau kasih yang terbaik mudah-mudahan kita bisa menang ya, Ma? Harus dong. Harus dong. Jangan lupa dukung kita ya, ya. Kita nama Dika Duma Family Fans. Kita nama ininya apa nanti? Juma. Juma. Jadi, kemarin juga Juma. Pasukan Juma, apa namanya? Juma lo apa? Juma the Champion. Juma the Champion. Juma the Champion. My friend. Ada lagunya. Juma kamu. Sayangku di dunia ini. Oh Juma. Duma itu. Apa lagi? Berjuma. Berjuma. Oke, okay. Bye bye okay. Juma. Kalian nanti bisa nonton di TV Juma secara lovers. Juma-Juma, ya nggak bayar. Juma-Juma. Oke, okay. Bye. Mau makan dulu, bye. Ini penyiksaan di lapangan nanti kayak gini. Ya.